Yang ketujuh, mutarajjilah, menyerupai laki-laki. Apakah cara mengecek, cara bicara menyerupai laki-laki? Apakah dandanan, gaya berjalan menyerupai laki-laki? Apakah sepatu, bahkan sendal pun menyerupai laki-laki? Apa kata Bunda Aisyah ketika ada melihat wanita yang mengenakan terompa, dan terompa itu hanya kaum laki-laki yang khusus memakainya? Maka kata Bunda Aisyah, Allah laknat wanita yang mengenakan terompa kaum laki-laki. Jadi terompa saja, kecuali kalau terompa itu umum, laki-laki wanita bisa pakai, maka enggak ada masalah. Tapi kalau lah khusus hanya laki-laki yang pakai, kan ada memang. Memang ada model-model tertentu yang hanya khusus laki-laki dipakai deh oleh perempuan. Maka itu menjadi terlaknatlah dia. Ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus wanita, ada yang laki-laki wanita bisa masuk. Nah, yang bisa masuk itu dimaafkan. Tapi yang memang sudah khusus pakaian laki-laki, macam ikut jaket khusus laki-laki, ikut tas khusus laki-laki, kan ada itu. Kalau ini tas khusus wanita, yang khusus laki-laki wanita yang pakai. Ya. Kalau laki-laki wanita bisa pakai, memang direkomendasikan bisa dipakai laki-laki wanita, enggak ada masalah. Tapi ada pakaian yang memang hanya khusus laki-laki, seperti sepatu PDL. Itu PDL itu hanya khusus laki-laki. Kalau khusus wanita, ada lagi modelnya, dibuat, dirancang khusus wanita, ya. Maka pakailah. Kenapa harus memakai pakaian yang laki-laki? Bukan hanya pakaian saja sebenarnya, Bu. Cara berjalan yang memang hanya laki-laki yang cara berjalan begitu, dia suka dengan cara begitu, ya. Maka ini juga terlaknatlah wanita tersebut. Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah, al-aqli walidayhi wal maratul mutarajjilah wad dayyuth. Artinya ada tiga golongan manusia yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayyuth.